mau bebas, ya. Tapi gimana? Ya. Tadi ingin bebas tapi dijajal. Iya. Jadi pengen tahu saya nih, beliau ini fasih benar bahasa Indonesianya kan ya? Ya. Sekiranya kalau Datuk berkenan ya, saya pengen tahu Datuk ini sebenarnya dari etnik apa, Melayu, Dayak atau apa, Jawa? Pak mau disebutkan? Cuma mau tahu Datuk. Pengen tahu aja. Karena bahasa Indonesia Datuk sangat lancar sekali. Kalau Dayak logatnya kok kurang dengar gitu ya. Gini. Ya. Kakek. Ya. Kampung lah. Ya, ya. Orang kampung ya. Sini. Ya, orang kampung sini. Ya, 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 ya. Terus. Nenek, ya. Kakek nenek, ya. Melayu. Oh begitu, berarti ada campur, campuran gitu. Ya. Terus dari kecil ikut nenek. Ikut nenek, ya. Jadi bahasa Melayu lancar. Oh. Bapak saya orang Cina. Oh, jadi turun lagi. Campur orang Cina ya, campur, campur. Oh, itu sih tidak mengherankan. Campur lah. Untuk daerah kita sini tidak heran. Ya. Asimilasi itu selalu ada. Iya. Ya. Penggabungan antara satu etnik dengan etnik yang lain. Iya. Nah, hanya sekarang kan kita ketemu dengan beliau ini kan yang memang betul-betul banyak campurannya. Dari kecil dah yatim piatu. Oh, begitu. 9 tahun. 9 tahun sudah yatim piatu. Iya, diasuh nenek. Diasuh nenek ya. Oh. Ya. Kemudian yang pengen juga kita tahu bagaimana ceritanya bisa sampai ke Kawi begitu pembinaan beliau ini kan. Ya tentu ini mungkin sudah kejadian beliau meninggal kan. Meninggal dunia baru bisa tersentuh ke Kawi sana. Ya gini, yang pertama datang Sungku ke Kawi. Ini Datuk yang dari Bawang datang. Ya kita hormati yang lebih dulu. Oh begitu. Iya kan? Iya. Ya. Ya, kita hormati lebih dulu. Nggak boleh kita apa? Kita lewatin. Ya itu memang tabu juga. Ya. Soalnya malam itu saya ketemu sama beliau Eyang dari Kawi begitu. Oh itu lain. Itu lain. Iya ya. Itu yang kau punya. Itu lain. Ini dari Bawang. Dari Bawang. Yang ini yang biasa datang. Gitu. Oh begitu. Ya ya. Pengobatan ya. Kalau itu ada mendadak lah. Datang dia. Oh begitu beliau tuh ya. Nah kemudian juga kita melihat situasi kita sekarang ini katanya banyak rumor-rumor mengatakan banyak penyakit. Nah kira-kira menurut Datuk penyakit apa aja yang bakal terjadi baik di wilayah kita Singkawang ini maupun Nusantara ini yang paling dominan melihat situasi sekarang ini. Kalau kemarin kan kita dihantui dengan COVID. Iya. Ini ya, ini yang jadi yang apa cuaca ini? Iya, ini masalah yang paling apa paling banyak kena cuaca. Iya. Badan kita nggak tahan krisis nggak kuat kan kena. Iya. Anak kecil. Yang ini yang paling banyak. Berarti efek cuaca. Ya, ya. Kalau tubuh kita nggak tahan penyakit datang, ya kan? Iya, iya. Ya. Yang ini ya, yang biasa yang usahakan, yang penting jaga kesehatan, yang paling utama kesehatan. Ya betul betul. Ya, ada nyawa. Kalau kita, iya kalau kita sehat, kerja apapun bisa. Ya. Ya. Ya betul betul. Ya betul. Itu. Ada yang nggak mau dengar, kosong. Jadi maaf sebelumnya tuh tangan saya begini, ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, makasih tuh. Jadi misalnya kalau kita ngomong masalah cuaca seperti ini kan kadang-kadang panas,
kadang-kadang hujan sangat lebat, ya. Sampai kita merasa dingin. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan agar tidak kena penyakit? Ya? Mungkin ada makanan atau herbal tertentu yang bisa dikonsumsi? Ya, gini kalau kita kurangnya. Ini kan nggak ada dua jalan lah. Ya. Yang berada ke medis. Ya, ya kan? Ya, ya ke dokter. Yang apa? Maaf ya, ya, yang kurang ini. Ya, ya ke. Ya, cari-cari lah ya. Cari-cari yang apa? Nurunkan panas. Ya. Itu kebanyakan ya, yang badan kena. Ya, ya. Ya kalau apa? Yang kena karena apa tuh? Apa? Kalau belakangan banyak batuk ya, banyak demam. Iya, itu. Ya. Sebenarnya kalau batuk itu ada obat yang bagus enggak tuh? Herbal. Nah. Herbal. Iya. Kalau dari Datuk misalnya apa yang paling bagus gitu? Iya, itu batu kan tergantung dia batu apa. Ya. Itu ada yang enggak bertahan. Iya, ada kering, ada basah. Iya. Ya, ini. Yang kebanyakan itu udah tahu itu apa bunga belimbing kan bisa belimbing jongkok ya, ya, bunganya fa ya Datuk bisa dikit-dikit ya, itu ya apa fa jongkok fa ya itu ya. Ya ya itu di apa direbus di tim ya. Pakai gula batu lagi ya. Oh, jadi bunga belimbing di tim dengan gula batu bisa untuk cegah batuk, sahabat boleh coba ya. Nah. tujuh puluh dua ayo 72. Berarti Datuk itu waktu jadi manusia sudah ada belajar ilmu kebatinan ya. Tidak ada? Ayah? Ketua akhirnya bisa jadi datuk gitu? Tidak ada. Tapi kalau mendadak bisa. Nah. Ini gimana ceritanya tuh? Tentu biasanya kan ada tulangnya, kemudian ada keturunannya, begitu batuk. Kecuali umpamanya ya Datuk mungkin ada yang spesial waktu hidup sebagai manusia. Ya, maaf ya. Datuk tidak bisa ngomong. Oh, ya. Oke. Enggak apa-apa yang enggak bisa ngomong. Yang penting kalau mendadak bisa. Ya. Kalau orang tanya, enggak ada sama sekali. Itu ya. Udah apa? Dari satu anugerah lah ya, Tuk ya. Dari atas. Ya, dari anugerah. Ada ya. Takdirnya. Ya. Datuk ada sumpahnya. Oh. Ini enggak boleh ngomong. Oh, enggak apa-apa, enggak ya. Masalah. Itu ya. Ya, kebanyakan yang datang tanya yang enggak. Makanya. Ya, Datuk juga harap maklum manusia serba ingin tahu, Datuk. Ini ada kena. Pak, enggak boleh ngomong. Oh. Negatif, dia datang siapa yang bikin negatif? Ya jelas, enggak dikasih tahu. Ya. Lidah ini kan lain. Ya. Yang penting bisa diselesaikan aja. Ya, Datuk ada sumpahnya. Ya. Ngomong ini boleh. Betul. Tuh, tadi kan ada yang dikatakan penglaris usaha ya. Ini maksudnya seperti apa tuh? Ya gini ya. Kalau apa usahanya kurang lancar. Ya, Datuk ya berusaha yang menentukan di atas. Banyak datang.
Ya. Yang jelas itu kalau misalnya orang kesini misalnya mau penglaris usaha atau kesehatan atau jodoh, apakah di sini kita ada buka harga ada tuh? Oh, tidak. Tidak ya. Nah, sahabat di sini tidak buka harga ya. Ya, tidak. Tidak ya. Yang penting datang ada ikhlas gitu ya. Ya. Ya dalam artian kalau memang tidak buka harga ya pandai-pandailah ya Bang Niko ya. Yang datang itu juga harus ngerti. Ini kalau buka harga, ini yang saung ini udah berada, ya kan? Ya. Ya itu ya ada itunya, ada hukumnya nanti. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya itu yang ini. Ya, ya. Yang itu yang cina. Oh, yang sipu. Ya. Ya. Itu nggak boleh. Oh ya, ya. Tapi yang paling penting itu kalau mau ngasih kasih aja sesuai dengan ketulusan dan keikhlasannya ya tuh ya. Ya sekedar apa dupa beli dupa gitu ya, ya kan itu udah biasa gitu. Yang wajar lah tuh ya, ya. Ada yang ini maaf ya, ya. Minta apa itu jangan apa. Wah, ini batu apa nih tuh? Itu dapat nih itu. Kemudian juga saya pengen tahu tuh di dalam kehidupan Datuk pada waktu sebagai manusia dulu, apa yang Datuk kerjakan tuh? Ini. Oh, potong karet. Ya. Ngaret. Oh, ikut motong. Nenek. Oh, ikut nenek potong karet. Ya, kita. Dijual? Mana ada jual. Tukar ya? Tukar. Kadang-kadang pun susah lah. Susah kalau kena sudah tak bisa ngaret loh ya, itu kebun sendiri ya tuh ya kebun sendiri ya. Nah kira-kira hasil karet tuh diapakan tuh waktu kecil cuma apa cuma bantu aja entah dia ngirim kemana orang yang itu yang berada yang beli orang Cina yang kaya kerjasama sama berada gitu. Berarti dari kecil nggak tahu dia mau jadi apa ikut nenek bantulah iya. Ini mohon maaf Datuk, saya mau tanya lagi dikit. Waktu Datuk sebagai manusia dulu ada berumah tangga nggak? Ada menikah? Oh tidak. Oh, ya. Ya rata-rata ya, sipu itu ada juga yang ada tapi sedikit sekali. Iya. Ya. Dulu dan tapi dulu susah. Sepi. Mana boleh dihitung orang itu. Oh masih sepi ya, tidak macam sekarang kok. Iya. Tiap belok tikungan juga ada banyak orang. Ya, mungkin ini ya pertemuan kita dengan Datuk apa? Geni. Datuk Geni. Geni tahu tak Bang Niko itu apa? Datuk Api. Oh bukan Agni ya? Agni Geni api. Sama. Sama. Geni itulah yang selalu mengeluarkan api. Sebenarnya nama itu bukan ini yang dibeli sama yang di atas yang agak tinggi geni ya. Ya sebenarnya ya bukan nama ini, bukan api ya, bukan geni. Jadi dibeli gerak kayak ini beli nama. Oh dikasih ya. Nama aja ya. Nah sepengetahuan saya bahwa yang namanya gaib geni itu selalu tonjolannya api itu. Iya. Karena nama itu sangat menggambarkan identiknya gitu. Iya. Berarti Datuk kadang-kadang juga berubah jadi api. Ya biasalah nama kita juga kalau sebagai manusia pun. Tidak boleh ngomong Bang. Ya kita sebagai manusia pun kadang-kadang bisa enggak kamu perbaiki motor ini. Ya. Kita pun enggak berani mengatakan bisa kan. Ya. Selalu kita coba-coba gitu. Ya. Ya mungkin itu Bang Niko ya. Ya sahabat, ini pertemuan kita dengan Datuk Geni ya. Moga-moga suatu hari kalau lagi santai, kalau Datuk Geni berkenan, kita bisa ngobrol lagi tuh ya. Ini perkenalan kita kepada sahabat kita di dunia. Jadi kepada sahabat-sahabat yang punya masalah kesehatan, usaha kurang lancar, jodoh ataupun masalah yang lain-lain,
silakan boleh coba ke altar Sian Sikyung ini. Di sini ada Datuk Gening, ada Sipu-Sipu juga. Nah, kepada sahabat-sahabat jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawang. Lu satu lagi Bang Niko. Tapi kalau beliau ini berkenan, ya kita juga pengen ketemu Eyang dari Kawi. Boleh tuh, untuk silaturahmi bentar. Itu mau nunggu. Nunggu ulang tahun. Nunggu ulang tahun. Karena di Singkawang ini kan memang jarang. Jarang ada Eyang Kawi.